aku jalan-jalan kemana kita sebenarnya nih? Kalau tadi kan dengan Rubik Cube. Oke. Ya kan? Nah, sekarang saya mau ngajarkan tekniknya, namanya photographic memory ke Talita. Jadi? Photographic memory aplikasinya banyak. Oke. Okay. Bisa dipakai di angka. Ya. Angka, contohnya kalau satu bahasa Inggrisnya apa? One. Dua. Two. Tiga. Three. Nah, kalau angka kan tadi bahasa Inggrisnya one, two, three, four. Nah, yeah. Untuk photographic memory digunakan dengan mnemonic juga. Mnemonic apa? Mnemonic itu gini, one is a gun, two is a shoe, three is a tree pohon, four is a door, pintu. Oh, jadi pakai gambar. Oh. Jadi photographic memory dikombin sama mnemonic. Nah, cuma ini tekniknya lebih susah. Karena saya mau ngajarkan untuk memorize nama orang yang tidak kamu kenal. Jadi pemirsa, untuk sementara suara saya akan saya turunkan, saya akan mengajarkan teknik photographic memory dan Anda akan lihat apakah Talita berhasil mempelajari teknik ini. Sebentar. That's it ya. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa, okay, insya Allah. Ikuti saya. Okay. Saya tes sekarang. Oke, terima kasih ya. Oke, Talita, saya sudah bersama dengan teman-teman dari Lintas Imaji. Halo. Sekarang kenalan satu-satu, saat berkenalan namanya, buat image selucu-lucunya mengenai mereka gitu. Kalau namanya berhubungan dengan bulan, ingat-ingat ada misalnya namanya Agus, berarti Agustus. Oh gitu. Kayak gitu-gitulah, asosiasikan nama dengan gambar. Banyak orangnya ya. Banyak ya. Siap ya. Siap ya. Silahkan mulai kenalan. Yuk, aku kenalan nih. Kenalan aja. Aduh. Coba, namanya siapa? Putri. Putri. Kasih mahkota di sini. Layaknya seorang putri. Putri. Kamu? Mahkota ya, crown. Siapa? Al. Oh, Ahmad Dhani. Dan aku dikenalin kan? Anaknya Ahmad Dhani yang gede nih, Al. Okay. Putri ini kan? Ratu ya, mahkota. Ahmad Dhani, Al. 008. Oke. Okay. Kan? Pembela kebenaran. Menita. Siapa? Gimana caranya? Penyanyi dangdut, Nita Thalia. Oke. Okay. Saya. Tapi baju mirip. Oh my God. Oke. Okay. ARC. ARC ya. Rangga. Kamu jahat Rangga. Ada yang namanya Rangga gitu karena belum lama ini lagi hits banget film ARC, ya udahlah Rangga sangkutin aja ke ARC. Jadi kalau aku ingat ARC, aku ingat muka dia. Yaldi. Aldi? Ya Aldi. Ye Aldi? Ye Yaldi. Oh Yaldi. 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 Yaldi siapa? Yang berhubungan aja yang suaranya sama gitu. Aldi gitu. Aldi. Aldi. Yaldi. Yal. Bahasa Inggrisnya yel. Yel. Bayangin aja dia teriak-teriak gitu. Yelling. Oke okay, oke. Yelling. Okay. Orangnya yelling teriak-teriak. Oke okay, yelling. Yaldi. Oke okay, deh boleh deh bisa deh. Bisa ya. Mas. Topan. Angin. Angin topan. Angin ya kan. Oke. Mbak. Novita. Gampang, Doraemon, Nobita. Nobita. Nobita, Doraemon. Oh, banyak ya. Mas? Niko. Niko. Niko Siahaan. Niko Siahaan. Presenter. Nicholas Saputra juga bisa, bisa ya. Bisa, kan ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta. Ini Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Ini? Doraemon. Nobita. Doraemon, Nobita. Banyak banget. Aduh. Gampang kan? Sekarang sini. Sekarang sini. Kalian? Kemudian aku bisa ya. Dan aku harus mengingat nama mereka, tapi gimana caranya supaya tidak lupa? Oke, sekarang kamu balik badan. Oke. Okay. Tukar posisi. Oh my God. Aduh, aku bisa dong. Jangan susah-susah ya. Ya, oke. Okay. Mereka sudah tukar tempat, sekarang. Oke. Okay. Lihat. Udah boleh? Boleh. Oke. Okay. Ya. Itu kan gak ada satu menit kali aku harus ngingat mereka dan aku harus ngulangin lagi dengan benar. Kenapa Nicholas Saputra di tengah-tengah? Benar berarti ya, oke mundur. Sebutin namanya. Rangga, kamu jahat. Satu-satu, Rangga mundur. Mundur lagi, tiga langkah ya mundur ya, oke. Stop. Topan, angin topan. Angin topan. Crown, putri. Putri, oke benar. Penyanyi dangdut. Namanya siapa? Nita, Nita. Nita, mundur. Pembela kebenaran, ya, itu namanya. Saras, mundur. Ahmad Dhani, Al. Oke, mundur. Nobita. Mundur. Tinggal satu. Nih. Siapa? Ini yang tadi lebih susah namanya nih. Iya, kan? Siapa? Mas, siapa namanya Mas? Jangan kasih tahu. Aduh, Kak Romi. Tunggu, dia itu tadi kan ada di sebelah situ. Terus dia itu... Dia sebelum... Rangga, iya. Pada Dengan Cinta. Iya dong, belanya dong.
Iya benar, dia sebelahnya tadi. Aduh mas, ini gak boleh phone a friend ya? Gak boleh. Ini kalau aku gagal gimana? Ya kamu yang salah. Ya jangan dong. Ayo dong, usaha dong. Oke oke, aku usaha dulu deh. Tunggu, tadi ada Nicholas Saputra. Sebelahnya ada Doraemon, Nobita. Ada Angin Topan. Ada AADC. Iya benar. Iya. AADC Rangga. Terus dia. Dia namanya, aduh. Oh iya. Ini. Apa namanya tuh? Teriak-teriak Yelin. Yelin. Yaldi. Oke, tepuk tangan. Gila. Bah. Aku bisa. Oh my god. Dapat sedikit clue bahasa Inggris. Ah iya, yang bahasa Inggris satu-satunya cuma dia kan, Yelin. Akhirnya baru deh kesebut Yaldi. Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya. Aduh, thank you banget. Thank mudah-mudahan you. Bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat sih ini. Bermanfaat. Bagaimana caranya saya dapat menyelesaikan Rubik Cube tadi agar hasilnya sama dengan Rubik Cube yang dibentuk oleh Talita? Menggunakan teknik yang disebut dengan mnemonic, saya menghafalkan keenam sisi dari Rubik Cube yang dibentuk oleh Talita. Mnemonic dapat bekerja jika kita menggunakan visualisasi dan asosiasi yang mudah kita ingat. Itu kenapa Talita tadi dapat dengan mudah menghafalkan nama-nama orang-orang tadi. Thank you banget buat Lintas Imaji, thank you juga buat Kak Romy Rafael. Hari ini aku dapat pengalaman baru bagaimana cara mengingat sesuatu dengan cepat dan mudah. Saya tunggu di sini, Ibu cari barangnya. Oh iya.